Dari hasil pemeriksaan Ditkrimum Polda Papua Barat, dari keterangan saksi yang merupakan korban yang ditembak yang ditemukan oleh rekan-rekan TNI tersebut, menyampaikan bahwa dari 4 foto tersebut salah satunya adalah orang tuanya. Sehingga kesimpulan awal daripada keterangan tersebut bahwa benar 4 orang tersebut merupakan rangkaian daripada 12 karyawan yang dilakukan penyerangan oleh kelompok-kelompok tersebut. Kapolres Teluk Bintuni bersama Kodim Bintuni dan Brimob Teluk Bintuni membuat tim untuk menindaklanjuti atas kejadian tersebut. Yang pertama, mengevakuasi korban.